teman-teman, sahabat Bumi Bonsai Loka. Kali ini kita akan keliling-keliling melihat pohon bonsai dari jenis atau dari kelas bintang gitu. Mari kita lihat-lihat seperti apa dan bagusnya seperti apa yang di kelas bintang tersebut. Oke, ikuti terus kita di masih pantang terus di channel Bumi Bonsai Loka. Oke, kita lanjut masih di kelas bintang. Ini jenisnya sancang, teman-teman. Dari miliknya Bapak Dr. Rendra Riantori dari Jepara, masih mendominasi dari Jepara. Ini sancang, cakep banget, teman-teman. Ini jenisnya. Kita lanjut lagi di masih di kelas bintang, teman-teman. Ini jenisnya masih di anting putri. Nah, ini tingginya 25 cm miliknya punya Bapak Raka dari Cilacap. Ini Cilacap, ini jenisnya anting putri juga. Lanjut lagi. Nah, ini super nih. Nah, ini jenisnya kimeng. Nah, ini kimeng. Ini emang gede banget nih. Ini jenisnya kimeng. Teman-teman wajib tahu, nah, yang penggemar kimeng atau beringin Benjamina gitu. Nah, ini seperti ini penampakannya. Bisa lihat teman-teman akarnya itu. Cantik banget. Nah, ini masih di kelas bintang. Ini miliknya punya beringin kimeng, ya benar. Beringin kimeng ini punya Bapak Haji Ulinuha dari Jepara. Wah, teman-teman masih didominasi dari Jepara gitu. Jenisnya kimeng. Oke, lanjut lagi. Nah, ini teman-teman nih. Ini menarik nih. Ini jenisnya kayaknya amplas nih. Ya benar, benar banget ini amplas. Akarnya udah gede banget, batangnya, perantingannya indah banget. Nah, ini miliknya Bapak Profesor Judan AF dari Bekasi. Ini jenisnya amplas, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, ini masih mendominasi di anting putri, teman-teman. Masih di kelas bintang, ini anting putri. Anting putri. Anting putri ini miliknya Bapak Ade Chandra dari Jakarta. Kelas bintang juga nih, teman-teman. Bapak Ade Chandra. Oke, kita lanjut lagi masih di kelas bintang. Ini masih di anting putri juga nih. Wah, Jepara lagi nih. Jepara emang luar biasa ini. Jepara ini kemarin mirip yang tadi nih. Ini masih di anting putri, teman-teman. Anting putri ini jenisnya anting putri masih di Jepara. Dari Jepara gitu. Akarnya, batangnya, dahannya, pokoknya semuanya sempurna ini, teman-teman. Ini jenisnya di anting putri. Oke, lanjut lagi. Berikutnya di jeruk kikit nih. Ini jeruk kikit ini emang langka banget ya, teman-teman. Ini jenis jeruk kikit nih, gede banget. Untuk mendapatkan batang segede gini ini emang cukup lama gitu. Ini jeruk kikitnya seperti ini penampakannya, teman-teman. Pokoknya indah banget, sempurna banget. Nah, ini kepunyaannya Profesor Judan AF dari Bekasi.
pinggir. Ini kelas bintang. Lanjut lagi. Nah, masih mendominasi di Anting Putri teman-teman ini dari Palembang. Haji Anwar jauh-jauh nih dari Palembang, jauh banget ya teman-teman. Ternyata di Pamnas Kabupaten Ciamis ini dari berbagai daerah datang ke sini. Ini dari Palembang teman-teman. Anting Putri juga nih. Super luar biasa Anting Putri. Dari Palembang jauh-jauh dan mendapatkan bendera bintang. Lanjut lagi, ini masih di Anting Putri, emang mendominasi nih. Ini Haji Ahmad Ulinuha dari Jepara. Wah, Jepara Anting Putrinya banyak banget, cakep banget nih dari Jepara nih Anting Putri. Kita lanjut lagi nih berikutnya. Ini apa nih yang gede banget nih. Tuh teman-teman bisa lihat nih. Ini di kelas bintang nih. Kita lihat nih punya siapa nih. Ini jenisnya Sianci teman-teman. Tingginya 102 cm. Ade Chandra nih dari Jakarta. Cakep. Siancinya cakep banget. Bisa dilihat teman-teman lekukannya ekstrim banget nih. Ringkel-ringkel gitu. Super banget ini, udah mungkin puluhan tahun, gak tahu ratusan tahun nih, soalnya gede banget. Ini jenisnya Sianci teman-teman. Oke, lanjut lagi nih, berikutnya ada di Lohansung. Lohansung mirip Bapak Sarno Kosasi dari Semarang. Wah, kelas bintang, dapet diamond dan bintang dan diamond nih. Dapet dua bendera nih. Jenisnya seperti ini, gede banget teman-teman, gede banget. Ini pegangnya bisa dilihat teman-teman. Ini benar Lohansung ini. Batangnya, rantingnya teman-teman. Ini emang bintangnya, bintang di bonsai ini gitu. Pamnas Ciamis. Oke, berikutnya di kelas bintang masih ini Pusu Batu ya bener. Pemiliknya Bapak Hongo Jiwo Saputro dari Ponorogo. Jawa Timur, Ponorogo. Jawa Timur nih, datang ke sini juga tuh. Keren banget teman-teman. Pokoknya super ini, super super. Kelas bintang. Nih, satu lagi nih masih kayaknya nih Sianci nih bener. Ya, nah di Sianci ini Profesor Judan. Wah, Bekasi banyak banget nih kelasnya bintang. Pak Profesor ini banyak banget nih. Cakep nih Sianci. Menjadi recommended banget nih buat teman-teman yang memiliki atau mempunyai keinginan atau bahkan bahan bonsai gitu. Suatu saat kita bisa jadi kelas bintang gitu. Oke teman-teman. Ini deretan di kelas bintang ya teman-teman. Banyak banget nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu. Sakit banget nih. Ini di kelas bintang. Nah, terima kasih, itulah sekilas ulasan dari Pamnas Ciamis. Saya sedikit mereview di kelas bintang gitu. Semoga ini menjadi bahan inspirasi untuk kita semua agar lebih apa ya, lebih semangat untuk berbonsai gitu. Terima kasih telah menyaksikan atau menonton video ini dari awal sampai selesai. Ini saya sengaja mereview di kelas bintang agar menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.